Shalom Bapak dan Ibu, Saudara sekalian. Selamat bergabung kembali dalam acara Doa Teduh. Hari ini pembacaan ayat Alkitab diambil dari Kitab Mazmur pasal 18 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Marilah kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya Allahku, kasihanilah aku, dan dengarlah setiap doaku. Sebab hanya Engkaulah yang ada dalam setiap kesesakan. Ampunilah aku yang terus mencintai yang sia-sia ini, dan ajarlah aku ya Tuhan untuk lebih mengerti bahwa Engkau telah memilihku menjadi orang yang Engkau kasihi. Para jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Tuhan, pimpin kami supaya kami tidak berbuat dosa dengan amarah kami. Berikan kami kesabaran dan penguasaan diri, agar kami terus mempersembahkan korban yang benar di hadapan-Mu, dan kami layak untuk menerima kebaikan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dan pada akhirnya, marilah kita berdoa untuk pokok-pokok doa. Mari berdoa untuk keluarga, untuk pelayan dan pekerjaan Tuhan, untuk pemerintah dan bangsa Indonesia, untuk orang sakit dan lemah rohani, untuk kebutuhan pribadi.
Demikian doa teduh pada hari ini. Tetap semangat dan kuat bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati.